pertama di Bonsari sini. Oh, Bonsari. Terus di Desa Bader. Desa Bader. Ya. Oh, di Desa Bader sama di Kebon Sari, Mas ya. Iya. Oke. Suluk. Suluk ada tiga. Pokoknya tulisannya roti bakar 58. Weh. Pak Toyo hari ini Mas Mul lagi ada di perempatan Palur, Desa Palur, Kecamatan Kebon Sari, Kabupaten Madiun ya. Ini lagi kuliner roti bakar Maknyus. Oke. Nih. Monggo pinarak di roti bakar 58. Oke. Hari ini kita langsung aja masuk ke dalam, kita review. Halo Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, oke, oke. Hari ini aku pesen anu Mas, roti rasa coklat satu, terus sama nanase, kok nanas apa jenenge? Strawberry. Ya, strawberry ini satu, oke. Oke, langsung aja kita bikinkan, prosesnya seperti apa? Kita lihat. Cikidot. Nah, ini proses dikasih apa Mas ini? Margarin. Margarin. Margarin ini berupa ini Mas? Iya. Ya, oh ya. Ini diolesi margarin. Ya, ini margarinnya. Setelah itu langsung dimasukkan wajan sini Mas. Belum. Oh, dipukul di wajan. Nah, ini. Oh, dikasih coklat sih. Oh, ini dikasih coklat. Ini rasanya coklat. Selai coklat. Iya, dikasih bumbu selai coklat, Bosku. Nah, ini ada selai coklat. Wih, mantap. Ini cabangnya ada berapa, Mas? Ada tiga. Ada tiga? Wow, ada tiga cabangnya. Jadi roti bakar 58, Mas ya? Iya. Ini cabangnya ada tiga. Ada di mana aja, Mas? Di pertama di Bonsari sini. Oh, Bonsari. Terus di Desa Bader. Desa Bader? Iya. Oh, di Desa Bader sama di Kebon Sari, Mas ya? Iya. Oke. Suluk. Suluk ada tiga. Pokoknya tulisannya roti bakar 58. Weh. Harganya satu porsi berapa Mas? Satu. Ada yang 11.000, ada yang 13. Oh, ada 15. Aneka, harganya aneka ya Mas ya? Yeah. Ada variasian ya. Ada variasi. Oh iya iya iya. Yang spesial sesuai berapa? Yang spesial 20. 20. Wow, yeah. Ada juga yang spesial. Wah, ini lepas kulumer, susunya banyak. Wih, mantap roti bakar. Lalu dimasukkan sini Mas. Yeah. Woi. Oke, oke, oke. Masuk. Ini baru kita. Oh, Mas ini bakar ya? Bakar. Ini ada apa Mas ini? Ini margarin. Margarin ya. Jadi enggak pakai minyak ya? Enggak. Oh, hati aman ya. Hati minyak mahal enggak jadi masalah. Wih, mantap, mantap, mantap. Nanti kita review rasanya. Roti bakar coklat sama roti bakar rasa strawberry, oke? Okay? Nah, berapa menit biasanya Mas pembakaran ini? Paling lama paling 5 menit. 5 menit sama. Sudah matang, Bosku ya. Oke, okay, ya udah kita videokan nanti kalau sudah matang ya. Oke, okay, oke, okay, Bosku, jangan lupa bantu subscribe, like and share, dan jika sampai semuanya lewat daerah sini. Nah, ini tepatnya itu di Desa Palur ya, tepatnya di perempatan Palur. Nah, ini ya. Oh, Panggih, Mas. Oh iya, dukunya Panggih, perempatan Palur, dukuh Panggih. Nah, ini kita sampai geser agak ngidul lah. Paling cuma sekitar 20 meter enggak ada lah. 10 meteran ini ada aneka rasa. Wah, daftar menu roti bakar. Wih, ini nih. 58 ya. Ini rasanya strawberry. Weh, 11.000, 11.000, 13.000. Ada yang 15, 18, 20. Ini yang apa itu ya? Spesial. Wih, mantap, 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 mantap ini. Nah, ini rombongnya seperti ini ya. Silahkan merapat beli. Oke, ya udah kita review lagi seperti apa rasanya. Kita langsung review. Oke, nah, ini masuk semua dibakar, nanti kalau sudah dibalik kita videokan. 5 menit penggorengan, pembakarannya. Nah, ini dikasih blue band atau margarin. Wih, seret, 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 seret. Masuk, 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 masuk. Oke, Bosku, pantau terus. Jadi skip video nih, biar ngerti cara proses pembuatannya. Ini puasa rame ya, Mas ya? Insya Allah, Mas. Sampai pernah nunggu pas bulan puasa belum? Udah rame, Mas. Ya lumayan, Mas. Hampir rame ya. Sampai kalau sehari, kalau hari biasa ini segini, hari ini biasa seperti ini biasanya habis berapa? Bungkus roti sekitar 25 ke atas lah. Oh, mantap-mantap 20. Insyaallah. Oh iya, kalau enggak hujan. Oh, 25 porsi. 25 porsi sampai 30. Sampai 30. Itu kalau enggak hujan Mas ya.
Kalau puasa bisa lebih banyak lagi kalau puasa Mas ya. Insyaallah. Start puasa jam berapa buka? Jam 4. Jam 4 sampai jam 9. Oh, sampai jam 9. Setengah 10 ya. Oh iya. Oke, ya udah ditunggu dulu nanti kalau jam matang. Cekidot dibalik iki. Bung. Nek wis dibalik aku di videonya. Oh, ini dibalik. Wih, mantap. Nah. Ini kalau seperti ini udah matang Mas, coklat ya. Udah. Jadi tinggal satu lagi ya. Yang bagus tuh warnanya keemasan. Yo, ini. Coklatnya dalamnya lumer, weh. Topperinya lumer juga, weh. Bikin ngiler perutnya Mas Momon ini. Oke. Nanti kita review rasanya. Pokoknya penasaran bisa langsung beli ke sini. Mantap. Udah matang Mas ini. Nah, udah matang tinggal motong ya. Aku sampai potongnya satu Mas, tak mau. Coklat. Siap. Tak review di sini langsung. Oke. Siap. Iya. Iya masih tiris Mas. Iya. Nah, ini dipotong Bos. Tipis. Jadi 10 bagian. 10 bagian. Kali. Oh iya. Wih, aku tak ngambil satu. Aku sudah sabar Bos, ini tak ambil satu Mas ya. Iya. Tak ambil satu Bismillah. Bagian tengah. Wih ini. Kita review rasanya langsung Bosku ya, nggak usah lama-lama nunggu di rumah, langsung dari wajannya udah masih panas. Kita langsung icip-icip di depan gerobaknya Masnya ini, oke? Oke bosku, halo bos eh. Kita review rasanya seperti apa, oke? Sik. Maaf, kameramennya nggak ada, jadi kita video sendiri. Wow, sambil dulu Bismillahirrahmanirrahim, review rasanya langsung di pinggir jalan raya. Ini masih panas ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Dalamnya lumer coklatnya, benar-benar nikmat. Mantap pol, enak pol bosku, tenanan. Jadi ini ada atasnya ini asin-asin gitu, kayak garam ya, apa itu namanya, blue band ya. Oh, enak, lumer. Mantap. Dan keadaannya ini masih hangat, jadi uwenya. Yaudah, kita pamit sama masnya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu subscribe channel YouTube-nya Mas Momon Vlog. Oke, ampun Pak Toyo. Matur suwun Mas ya. Mantap. Sama-sama.